Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Tipis Milir ya. Oke, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat tanam saya ya. Ini potnya saya buat sendiri teman-teman ya. Untuk tutorialnya ada di channel ini ya, bisa dicari. Nanti saya taruh linknya di bawah deskripsi video ini ya. Oke. Seperti ini teman-teman, ini gampang sekali buatnya. Ini dari serabut kelapa ya, ini bersama kawat ya. Bentuknya unik-unik ya teman-teman ya, bisa dilihat nanti di video tutorial cara buat pot kayak gini ya. Cocok sekali buat ditaruh di depan rumah teman-teman semua ya. Ini pot ini fleksibel buat tanaman apa saja ya, baik untuk tanaman yang di indoor atau dalam ruangan, bisa juga di luar ya. Ini menghemat tenaga ya teman-temannya. Ini kalau sudah kena hujan, jadi kita tidak perlu siram tanaman ya, karena bisa mengandung air dari serabut kelapa ini teman-teman ya. Jadi bagus sekali ya buat kita yang malas buat nyiram tanaman, ini solusinya ya. Kalau udah kena hujan, dia kayak nyimpen air gitu teman-teman ya. Bisa dilihat ini cocok sekali buat kita yang sibuk ya teman-teman ya. Ini seperti ini, segar-segar teman-teman ya. Ini kaktus seperti ini ya. Oke, bisa dicoba ya teman-teman di rumah, ini gampang sekali ya. Kalau tidak bisa, ada di channel ini juga ya. Nanti saya taruh linknya di bawah video ini ya. Oke, itu saja ya teman-teman ya. Untuk hari ini nanti kita buat lagi ya.